Hari ni aku nak share dengan korang semua cerita pasal Ultraman Agul. Ultraman Agul ni dah muncul dalam episod ketiga dalam siri Ultraman Gaia. Tujuan kehadiran Agul ke bumi adalah untuk melindungi bumi, tapi bukan manusia. Ini kerana human host Agul iaitu Hiroya Fujimiya telah mendapat maklumat daripada superkomputer yang diciptanya yang dinamakan sebagai Krisis, di mana Krisis dicipta untuk meramalkan apa yang akan terjadi pada masa depan. Dan daripada Krisis, Hiroya dapat tahu bahawa bumi akan musnah pada masa depan dan puncanya adalah daripada manusia sendiri. Sebab itulah dia nak lindungi bumi tapi tak lindungi manusia. Melalui Krisis juga, Hiroya dapat melihat satu makhluk gergasi berwarna kebiru-biruan. Bila dia bertanya kepada Krisis siapa makhluk tu, Krisis menjawab Agul. Dari situ, Hiroya menjadi obses untuk menyelidik tentang Agul. Ini kerana Agul sentiasa cuba menghubunginya dan setiap kali dihubungi, Hiroya akan terasa sakit. Hiroya telah mencipta sebuah tangki air gergasi sebagai medium untuk berhubung dengan Agul. Ada satu ketika semasa dihubungi oleh Agul di dalam tangki air gergasi itu, Hiroya ditunjukkan kemusnahan dan saki-baki tamadun manusia yang serupa dengan bumi. Semasa berada di dalam tangki air itu juga, Hiroya terlihat ada pembentukan cahaya terhasil di dasar tangki air. Kemudian, cahaya itu meletup dan mengalir ke dalam tubuh badan Hiroya. Cahaya yang meletup itulah yang menyebabkan Hiroya bertukar menjadi Ultraman Agul. Hiroya berubah menjadi Ultraman Agul buat kali pertama semasa dia membantu Ultraman Gaia dan pasukan pertahanan XIG mengalahkan alien jahat bernama Apathy. Beberapa kali Ultraman Agul pernah muncul untuk membantu Ultraman Gaia, tapi ada masa dan ketika Agul dan Gaia pernah ada konflik antara mereka berdua. Kali pertama mereka menghadapi konflik ialah semasa Hiroya mahu memusnahkan pangkalan XIG di mana dia mengatakan XIG boleh menjadi punca kemusnahan bumi. Ada beberapa insiden yang telah menyebabkan Hiroya mula berubah fikiran. Antaranya ialah selepas dia menyelamatkan seorang kanak-kanak yang hampir terkena sepihan runtuhan bangunan akibat serangan raksasa. Pada masa tu, dia terfikir kenapa pula dia perlu selamatkan kanak-kanak tu sedangkan manusia yang menjadi punca kepada kemusnahan bumi ni. Patutnya, dia biar je lah budak tu mati kan? Ada satu masa, Hiroya menyerahkan Aguleta kepada Gamu iaitu human host Ultraman Gaia kerana dia merasakan dia sudah tidak layak untuk memegang peranan sebagai Ultraman Agul. Puncanya, selepas kekasihnya mati akibat serangan raksasa, Hiroya yang menjadi Agul telah menumbuk tanah dengan kuat dan menyebabkan kemunculan banyak raksasa yang dia pernah lawan sebelum ni. Malah, tindakan dia tu juga telah menyebabkan kemunculan raksasa yang kuat bernama Zorobim. Setelah mendapat kuasa Ultraman Agul, Ultraman Gaia pun menggunakan kuasa tersebut dan berubah bentuk. Selepas itu, Gaia pun berjaya mengalahkan Zorobim. Walaupun Hiroya telah memberi kuasa Ultraman Agul kepada Gamu, Hiroya kemudian berjaya mendapatkan kuasa baru dan menjadi Ultraman Agul version yang kedua. Dia mendapat kuasa tersebut selepas Gamu ditangkap oleh robot bernama Sigma Zuigul. Dengan kemunculan Blue Light of the Seas, maka Hiroya bertukar menjadi Ultraman Agul version 2. Sejak kejadian itu, Hiroya dan Gamu mula berkawan dan berjanji dengan kuasa Ultraman yang mereka ada, mereka akan melindungi bumi dan manusia. Rupa-rupanya, selama ni yang Hiroya ingat, manusia adalah punca kemusnahan bumi, maklumat tu datang dari superkomputer dia yang dah diletakkan maklumat palsu oleh satu agensi jahat bernama Radical Destruction Bringer. Apabila mengetahui tentang hal ini, di mana manusia bukanlah punca kemusnahan bumi, semakin kuatlah perasaan Hiroya untuk terus melindungi manusia di bumi bersama-sama dengan Gamu. Kalau kita perasan, elemen utama Ultraman Agul ini adalah air. Sebab tu tempat-tempat Hiroya dapat kuasa Ultraman dia mesti berhampiran dengan air. Kali pertama, dia dapat masa kat tangki air dan kali kedua, dia dapat masa dia kat laut. Ultraman Agul juga pernah muncul dalam siri Ultraman Op The Origin Saga di mana dia membantu Ultraman Op mengalahkan Queen Blazep. Dalam siri itu juga, kita dapat lihat Hiroya bertemu dengan Juggler dan memberi nasihat kepada Juggler tentang perasaan iri hatinya kepada Guy, iaitu Human Form Ultraman Op. Ini kerana Hiroya sendiri ada pengalaman seperti Juggler yang mana dia pun pernah ada konflik dengan Human Host Ultraman Gaia iaitu Gamu.